Halo Kedan, ada video baru ini. Kalau cocok kalian tonton, nggak cocok ya kalian tonton juga. Si kacu kurang otak tapi cukup kumu. Si uca cukup tapi otak kurang. Go si la sol, sol la si do. Kalau cocok, like, share, komen. Jangan lupa subscribe. Bikin dulu kopi ya bang. Alah, bikinlah sendiri. Kau tengok aku rupanya sibuk. Apa yang kau sibukkan di situ? Menanam. Menanam apa? Menanam bunga lah, biar cantik rumah ini. Kan tak mungkin menanam modal. Menanam bunga tuh memanglah cantik adek. Tapi tak elok ditanam depan tangga tuh. Macam mana orang ndak lewat? Kau pula udah tahu ada bunga di sini. Di sini pula tangga kau bikin. Kalau tak bisa lewat, melompat kau. Abah, kan sudah lama tangga tuh di situ. Halah, bercakap kau sekali lagi. Kau yang kutanam. Bercakap kau dua kali, sama rumah-rumah ini kau kutanam. Alamak. Woi, ada can bagus ini. Apa can ya? Ya maling lah. Gak mungkin bakti sosial. Bos apa mau dimalingi? Aku barusan keliling kampung. Ku dengar-dengar ada orang kaya. Tanahnya seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Sombong kali kau jadi orang. Kalau udah jadi tanah, gak ada yang bisa disombongkan di dunia ini. Tobat kau tobat. Ada kurasa gila-gilanya nak ini. Kok gila kau bilang? Seluas mata memandang berarti yang ditengok dia tanah itu milik dia lah. Maksud aku, tanahnya itu lebar. Iya, paham aku maksud kau. Tapi jangan sombong kali kau. Agak korem ngomong kau sikit ya. Loh, kok aku pula yang kau marahi? Aku kan cuma ngasih can. Kau mau enggak? Iya, ngasih can. Tapi jangan sombong kali lah. Ih, lama-lama ku koyak pula mulutmu. Mana kau mes? Mau maling lah. Jangan tinggal di aku. Ikut. Hah, mau kemana kau? Kok jolak ke kantor? Mana lagi? Kau senggol bungaku, pijak tengkuk kau. Enggak kena. Enggak kena. Tunggu. Mana gaji kau bulan ini? Gaji? Kalau masalah gaji nomor satu. Tapi suruh membuat kopi. Minta laku 100 untuk beli jajan. Nah, tidak. Sakit gula kau nanti aku yang repot. Hei. Kalau tidak, jangan lupa nanti malam sunah rasul. Hahaha.
Kalau macam begini tak tahan aku, Cang. Elok kau balikkan aku ke orang tua aku, ya. Halah, baliklah kau sendiri. Ih. Hei, mau ngupah-ngupah anak orang sekolah dulu ke sana, ha? Mau ngupah-ngupah anak orang apa bini orang? Balik! Ish, lama-lama cocok apa yang dia? Aku jadi bini lurah ini, ya. Perlu apa-apa tinggal cakap, mau ini itu tinggal minta. Laki mencari, bini menghabiskan. Kerja pun ringan, bermakeup sama menggibah. Wih, senangnya lah jadi orang kaya ini. Apa? Hello. Mau kemana pagi-pagi? Gatal ya? Astagfirullahalazim. Mau ke pasar, Bu Lurah, mau belanja. Loh, belanja sendiri ya? Mana suaminya? Suami udah lama meninggal, Bu Lurah. Oh, sebab itulah kau jadi pelakor ya? Astagfirullahalazim. Meninggal sakit ya suaminya? Kesetrum, Bu Lurah. Oh, kesetrum. Kasian ya. Makanya nyari laki tuh yang kaya. Kalau ditinggal mati, tak melarat. Kau tengok aku, harta banyak. Ditinggal mati pun tak melarat. Harta itu cuma titipan, Bu Lurah. Halah, kalau kalian itu jumpa orang kaya, harta itu cuma titipan. Harta itu cuma titipan. Hah, nggak ada itu. Astagfirullahaladzim. Permisi, Bu Lurah. Hah, nggak jadi belanja? Iya, Bu Lurah. Lupa mau belanja apa. Udahlah, miskin. Pikun pula. Huh. Teleponlah dulu Bang Bowo. Nggak diangkat. Telepon lagi lah. Nggak diangkat juga. Pergilah dulu aku nyari Bang Bowo. Ini rumahnya Pam. Ibu kau nggak tenang, Pam. Yakin kau bayar hartanya ini? Tenang kau. Aman nggak ini? Udah suruh kau tenang. Apa bahasa Inggrisnya itu? Keep silent. Bahasa Medan ya? Diam muncung kau. Tak kota dua lah. Yang salah lagi kau. Kau bawa tusuk gigi korek kuping. Jangan nyerah lu. Oke, sip. Ya, kumpai. Iya. Oke, pape. Si kacu kurang otak tapi cukup umum. Si uca cukup tapi otak kurang. Bu Lurah, mau kemana? Halah, mau
aja urusan orang kaya. Bah, sombong kali kawan ini. Yang silau lah ini. Eh botak, ada nampakmu bang bowo? 50.000. Eh tak jadi tak jadi. Eh botak yang sebiji lagi, kemari kau. Ada apa, Bu Lurah? Ada nampak kau bang bowo. Biasanya kalau enggak di pangkalan ojek, mikat burung dia, Bu Lurah. Memikat burung? Aku tak kapan dipikatnya. Di kepala kau ada apa itu? Cok tunduk sikit. Ada apa, Bu Lurah? Cak diam kau dulu, nanti terbang dia. Apa Bu Lurah? Kutu babi, kutunya orang miskin. Besok-besok kau ganti sampomu. Kutu babi? Gak ada pun orangnya. Pulanglah. Dimalingin, Bu Lurah. Bu Lurah! Jadi Bu Lurah nggak apa-apa? Apanya yang luka-luka? Heh, aku ini kemalingan, bukan laka lantas. Yang sabar ya, Bu Lurah. Harta itu cuma titipan. Asik titipan-titipan aja yang kau bilang. Pergilah kau, nambah beban aja kau. Ah. Permisi, Bu Lurah. Kenapa bisa kemalingan? Kemana kau rupanya? Hah? Aku tadi keluar sebentar, neng orang sakit. Jadi apa yang diambil maling itu di rumah nih, ha? Semuanya! Uangku, emasku, semuanya licin. Kau tengoklah sendiri. Oh, my wife. Tak usah sodi. Jangan kayak orang susah. Pak Lurah ini bukan Wak Naro. Maksudmu? Apa? Hilang satu, kita boleh dua. Apa ndak kau deh, ha? Ku bolik sama kau, ha? Ini jam tangan ku bolik sama kau, ha? 20 juta ini harganya, ha? Tengok itu, ambil. Pak Lurah ini bukan rumput laut. Hah, dari mana kau dapat duit?
Korupsi.